Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming. Kali ini kita akan bahas update yang akan datang ya, mungkin sekitar seminggu lagi atau beberapa hari lagi. Ya, kita tidak tahu karena tidak dicantumkan tanggalnya. Tetapi di sini kalian bisa melihat dengan video cuplikan yang barusan ya, apa saja gambaran di update-nya. Dan yang saya tidak sangka-sangka di versi 2.0 ini ada penambahan kapasitas, dan seperti yang kalian lihat di video, Super Heavy Tank bukan cuma mendapatkan 3 slot tanknya ya, tetapi bisa menggunakan 4 tank. Kalian bisa lihat ya, ketika melawan atau ketika kalian ward ya, dan kalian menemukan yang menggunakan Super Heavy Tank, 3 Super Heavy Tank saja sudah begitu berat ya, gimana kalau 4 ya, apalagi yang sudah volume 2 ya, atau most video ya. Jadi bakal lebih greget lagi untuk menghancurkannya. Dan bukan cuma Super Heavy Tank, tapi semua barak ditambah kapasitasnya. Jadi kita langsung bahas saja ya. Kalau kalian ingin baca-baca dari awal ya, silakan kalian bisa translate sendiri. Di sini yang pertama yang kita bahas adalah tentang barak capacity ya. Jadi di barak capacity ini, kami telah meningkatkan kapasitas barak dari 24 sampai 102 dan membuat penyesuaian terhadap kapasitas barak untuk berbagai barak ya. Dari semua barak ya, maksudnya ada 5 barak. Dan sementara itu tidak ada perubahan yang telah diterapkan pada jumlah personil yang dibutuhkan untuk melatih pasukan. Komandan akan menemukan dalam versi baru bahwa kapasitas penangkapannya akan menghasilkan lebih banyak kekuatan saat unit tentara max ya. Jadi di sini saya juga agak bingung-bingung ya kalau mentranslate-nya. Kemungkinan ya ketika kita menyerang ya, entah menyerang apapun itu, kita akan menghasilkan lebih banyak kekuatan dari tentara yang sudah mencapai level maksimal. Jadi power yang diberikan itu juga lebih besar ya, kemungkin seperti itu ya. Kalau kalian yang paham dengan maksudnya, kalian boleh komentar juga ya, agar yang lain gak terlalu bingung. Tapi kalau menurut saya sih mungkin sesimpel itu aja sih. Dan yang ketiga ya, di sini ada dana militer yang dibutuhkan untuk melatih sebuah unit telah dipotong sebesar 75% ya, seperti yang diminta dalam waktu pelatihan. Jadi lebih murah lagi ya, kita lebih sedikit ya kita menggunakan dana militer ya, karena dipotong sebesar 75%. Dan ini sangat besar sekali ya, bukan 50% lagi, melainkan 75%. Jadi sangat menguntungkan ya, ketika kita dalam posisi war kita bisa menghemat dana militer kita. Terus yang keempat, barak menikmati tambahan pasukan sebesar 50 cadangan dan meningkatkan 4 kali lipat pada kecepatan pemulihan cadangan. Jadi lebih dipercepat lagi ya, kalau kalian mungkin pasukannya ada yang mati ya atau hancur, kalian buat lagi dan untuk pemulihannya lebih dipercepat. Dan ini memang update-nya sepertinya memang dikhususkan untuk war ya. Jadi lebih mempercepat ya, atau mempermudah kita dalam berperang. Terus selanjutnya yang kelima, daya tahan dasar atau daya tahan base kita telah meningkat dari 2 sampai 3 menjadi 5 kali ya. Dan senjatanya juga 2 sampai 3 tergantung level dari commander center. Jadi pertahanan atau ketahanan dari base kita itu lebih cepat ya, lebih dinaikkan ya. Kalian bisa lihat ya, lumayan ya untuk pertahanan supaya tidak terlalu cepat gosong ya. Ini bagus sih kalau menurut saya. Dan yang keenam ya, sementara visibilitas unit tentara pada peta tidak ada perubahan sejak unit max ya. Telah melihat kenaikan, kami telah meningkatkan jumlah lencana model unit yang dapat ditumpangkan dalam jangkauan tetap yang kami yakini akan memungkinkan komandan memiliki nuansa yang lebih baik untuk jumlah unit mereka. Mungkin tampilan unit kita di peta ya, atau entahlah gimana. Kalau menurut saya tidak terlalu penting juga sih di bagian yang keenam. Kita akan lanjut di bagian yang ketujuh atau yang terakhir ya. Saat Anda meningkatkan barak ya, dan kapasitas barak Anda meningkat, komandan perlu memanfaatkan unit secara manual sekarang pada unit secara otomatis ya.
otomatis max ya, seperti pada versi sebelumnya. Mungkin dari yang ketujuh ini gimana ya, seperti yang di video tadi ya, lebih dipercepat ya ketika kita membuat pasukan di barak ya. Jadi memang untuk update 2.0 ini memang untuk membantu atau mempermudah ketika berperang ya. Jadi lebih cepat lagi ya, tidak menunggu waktu agar kita menunggu pasukannya ready ya. Apalagi kalian tahu sendiri untuk buat pasukan kadang agak lama ya, tergantung dari unit kita lagi yang dibuatnya itu unit apa. Dan di update ini dipercepat dan dipermudah agar kita lebih apa ya, menikmati nuansa world ya, seperti yang dibilang di update-nya. Dan semoga update ini lebih cepat ya. Saya nggak sabar juga sih melihat Super Heavy Tank menjadi 4 ya, dan pasti lebih tanker lagi dalam menghancurkan bunker-bunker. Jadi untuk bunker level 9 sih sudah tidak masalah lagi ya kalau berhadapan dengan Super Heavy Tank, karena 4 Super Heavy Tank tuh benar-benar tanky ya. Semoga kalian yang build Leon juga atau build Mouse cepat mencapai paling tidak 7.1 ya. Soalnya kalau sudah mulai late game, kalau mengharapkan bintang 2 emas atau 7 itu sudah gak worth it lagi sih. Paling tidak sih V1 ya, bukan prototype lagi. Dan semoga untuk video kali ini kalian bisa paham ya, dan dapat menguntungkan pemain lain juga, terutama pasti menguntungkan para sultan yang sudah memiliki Mouse V2. Dan ini bukan berlaku hanya Super Heavy Tank, melainkan semua unit menambah tambahan kapasitas ya. Mungkin light tank dari 7 bisa 8 atau berapa ya, 8 atau ke 9 ya. Saya juga kurang ingat apa sudah lama ya nggak pakai light tank. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa THR. Oke, sampai berjumpa kembali di next video.